Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Puji Ariyati. Ibu guru kimia di SMA Negeri 1 Bebandem, Karangasem, Bali. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemiripan sifat unsur dalam golongan dan kependekannya. Adapun kompetensi dasar dan indikator kecapai kependekannya yang diharapkan adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengunjungi perpustakaan? Bagaimana penyusunan buku yang ada di sana? Cari secara acak dalam seluruh rumah atau mencari di rak buku kumpulan buku-buku kimia. Untuk memahaminya, mari perhatikan tabel periodik unsur berikut ini. Sistem keperiodikan yang akan kita pelajari meliputi jari-jari atom, semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Jari-jari ion. Ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar. Berikutnya kita akan belajar tentang energi ionisasi. Besarnya energi ionisasi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan positif 1. Itulah disebut energi ionisasi. Untuk memahaminya, perhatikan tabel berikut ini. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasi berkurang. Periode, sebagaimana telah dijelaskan, ketika membahas jari-jari atom, gaya tarik inti bertambah, oleh karena itu energi ionisasi juga bertambah. Afinitas elektron. Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1. Itulah disebut afinitas elektron. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bermuatan negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Afinitas elektron bernilai negatif jika setelah meningkat elektron terjadi pelepasan energi, sedangkan afinitas elektron bernilai positif jika setelah meningkat elektron terjadi penyerapan energi. Elektronegativitas, suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin berkurang. Dari kiri ke kanan dalam satu
dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang sedangkan sifat non-logam bertambah. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah sedangkan sifat non-logam berkurang. Kreaktifan. Kreaktifan satu unsur tergantung pada kecenderungan nukleus atom dari elektron. Dari kiri ke kanan, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, dapat kita simpulkan yaitu jari-jari atom meningkat dalam satu golongan. Letaknya yang sebelah kiri. Jadi jawaban jari-jari terbesar adalah NR. Energi ionisasi terbesar. Energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Berarti yang paling besar letaknya di sebelah kanan. Berarti yang paling kanan adalah untuk soal ini adalah B atau fosfor. Kemudian sifat logam terkuat. Sama dengan jari-jari, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin berkurang. Sehingga kalau ditanyakan sifat logam terkuat, berarti yang terkuat adalah